Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yusrahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi bi dzikri waqtin la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar kalimat saat kita belajar di madrasah atau di sekolah dasar, ditempel kalimat al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ma'asyiral muslimin, derajat seorang ibu di hadapan hukum Islam sangatlah tinggi. Karena semua kita yang terlahir di muka bumi ini pastinya melalui rahim seorang ibu. Tidaklah seorang Bung Karno, pemimpin besar revolusi Indonesia, lahir dari seorang ibu yang sederhana. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat agung dan mulia, yang namanya disebut sebelum penciptaan langit dan bumi, yang namanya Allah gandengkan dengan nama Allah di tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang namanya saban waktu disebut oleh umatnya dengan selawat, dan tanpa namanya solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang perempuan, yaitu Siti Aminah, seorang ibu. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ketika Nabi Isa alaihi salam dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maryam, Siti Maryam. Lalu Siti Maryam yang hamil tanpa seorang laki-laki, tanpa ada seorang pun yang mengetahui sebab kehamilannya, melahirkan seorang Nabi Allah Isa alaihi salam, sehingga Bani Israel pada saat itu sangat murka, memfitnah Siti Maryam telah melakukan zina dengan seseorang. Al-Quran merekam ini semua, kaum muslimin. Inilah perjuangan seorang ibu. Lalu Siti Maryam membawa Isa alaihi salam yang saat itu pada masih bayi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hadapan pembesar-pembesar Bani Israel. Maka berkatalah Nabi Isa alaihi salam yang saat itu pada masih bayi dan masih sangat merah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk menunjukkan ketabahan seorang ibu di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Isa alaihi salam kepada pembesar-pembesar Bani Israel, qala ini Abdullah atanyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayyan wa barad walidayti wa lam tajani jabbaran saqiyan. Mantap jawaban Nabi Isa di hadapan pembesar-pembesar Bani Israel kaum muslimin. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku
mendirikan sholat, mendirikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jawab Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa pada saat itu masih bayi dan masih berwarna merah. Peristiwa tersebut kaum muslimin jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata wa barra bi waladati sebelumnya adalah kalimat wa ausani bi salati wa zakah. Sebagaimana kita tahu bahwa kewajiban kita untuk sholat, membayar zakat, haji adalah kewajiban yang fardu, tetapi tidak akan menjadi hasil dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bakti kita kepada seorang ibu atau kepada kedua orang tua kita. Di kisah lainnya, Nabi Allah Ibrahim mendidik anaknya Nabi Ismail tidak akan berhasil tanpa perjuangan seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Dan ketabahan Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, sudut pandang yang tandus, tidak ada seorang pun, tidak ada sumber air, ditinggal oleh Nabi Ibrahim, maka berkatalah Siti Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, ini perintah Allah atau keinginanmu? Maka Ibrahim mantap menjawab, ini perintah Allah. Maka Siti Hajar merelakan Nabi Ibrahim pergi untuk berdakwah. Siti Hajar mendengar Ismail kehausan, lari sana sini sampai 7 kali. Maka perjuangan Siti Hajar diabadikan oleh hukum Islam dengan ibadah yang bernama sa'i. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Luqman, Allah berwasiat kepada kita. Wa wasana al-insana bi walayhi hamat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amaini anisqurli wa walayka ilayka wa ilayal masir. Allah berpesan kepada kita melalui surat Al-Luqman, dan kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, hamalat ummuhu, ibunya yang telah menghamili, yang mengandungnya, wahnan ala wahnin, yang mengandung dalam keadaan lemah. Kaum muslimin, ketika ibu kita mulai mengandung kita di bulan-bulan pertama, ibu kita dalam keadaan payah, terkadang rasa mual mereka rasakan, makanan yang mereka makan terkadang keluar kembali karena rasa mual yang mereka rasakan sangat hebat. Dan setelah itu kaum muslimin, ketika kandungannya mulai wahnan ala wahnin, mulai berat, ibu kita mengandung dengan kandungan yang besar, dan ini menjadikan dirinya susah ketika beraktivitas. Ketika ia ingin telentang akan menjadi susah. Saat mereka berjalan akan terasa berat. Kaum muslimin, bukan hanya itu, ketika ia melahirkan kita ke bumi, ke dunia ini, rasa sakit yang mereka rasakan bercampur dengan keringat dan darah yang mereka keluarkan, bertaruh nyawa. Dan di saat kita dilahirkan, apa yang mereka ucapkan di bibir mereka kaum muslimin dengan rasa gembira mengucapkan alhamdulillah, anakku telah lahir dengan selamat ke dunia ini. Bukan hanya itu, setelah melahirkan mereka merawat kita, menyusui kita 2 tahun berturut-turut. Bukan hanya menyusui, mendidik dan melatih kita untuk jadi orang yang berakhlak mulia, mengajarkan kalimat bismillah, mengajarkan kalimat Allah, mengajarkan kalimat subhanallah, mengajarkan kita berjalan, menitah kita untuk berjalan. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah perjuangan seorang ibu kepada diri kita. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini
berada dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi dalam bab Birrul Walidain. Kita ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaddu bi hudni ashabi?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Maka Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu wahai Anas bin Malik." "Semaman ya Rasulullah, ummuka." "Semaman ya Rasulullah, ummuka." "Semaman ya Rasulullah, abuka." Tiga kali Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, "Ummuka, ummuka, ummuka." Jawaban yang keempat, baru Rasulullah menjawab, "Abuka." Ini menandakan kaum muslimin, derajat seorang ibu tiga kali lebih tinggi dari seorang ayah. Maka hendaklah kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, luangkanlah waktu kita untuk ibu kita. Sesibuk apapun kita, sesempit apapun waktu kita, ketika ibu kita memanggil kita, datangilah. Jangan dengan alasan sibuk, jangan dengan alasan pekerjaan, kita terkadang mengabaikan panggilan ibu kita, kaum muslimin. Padahal ibu kita hanya ingin melepaskan rasa rindunya kepada anaknya. Padahal ibu kita yang telah mengorbankan waktunya untuk kita, tapi terkadang karena kesibukan kita, kita enggan mengorbankan waktu kita untuk ibu kita. Ibu kita lah yang melatih kita berbicara. Ibu kita lah yang melatih kita berjalan. Ibu kita lah yang mendidik kita dengan akhlak yang baik, kaum muslimin. Apabila ibu kita masih ada, kaum muslimin, gembirakan hatinya, gembirakan hatinya. Penuhi segala panggilannya, penuhi segala keinginannya. Apabila kita tidak sempat untuk mendatangi kaum muslimin, maka doakanlah ibu kita sehabis salat. Doakan agar Allah jaga kesehatannya. Doakan agar Allah afiatkan batinnya. Doakan agar Allah sejahterakan kehidupannya, baik dunia maupun di akhirat. Apabila ibu kita tidak ada di muka bumi ini, kaum muslimin, karena Allah telah panggil ibu kita, telah berada dalam perut bumi dalam kegelapan, maka doakanlah, sempatkanlah sehabis sholat, semenit, dua menit, tiga menit. Kalau engkau tidak mampu, sempatkanlah di saat engkau berkendaraan. Doakanlah ibu kita. Ibu kita mungkin melakukan dosa, satu kesalahan, dua kesalahan yang mereka lakukan semata-mata untuk kita. Maka doakanlah kaum muslimin, orang ibu kita. Ya Allah, ampuni ibuku, luaskanlah kuburnya, terangilah kuburnya dengan amal solehku. Apabila ibuku melakukan satu kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan, ya Allah, karena sebab diriku, maka hari ini ya Allah, bukakanlah pintu ampunan, seribu pintu ampunan untuk ibumu. Bukakanlah pintu rahmat dan keberkahan untuk ibumu. Pernahkah kaum muslimin kita berdoa seperti itu untuk ibu kita? Padahal ibu kita lah yang memperjuangkan kita, yang melahirkan kita dengan darah dan keringat serta air mata. Perjuangan mereka sangat-sangat pedih dan panjang untuk menjadikan kita seorang manusia yang berguna di muka bumi ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim rahmatur rahim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sabrina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi amarna bil itihadi wal itisami bihablihil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassali wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fayyibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil 'alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi wa qarabati wa azwaji wa zuriyatihi ajma'in. Wallahumma ala arfadil khulafai rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baghita sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهد جميع ولاة المسلمين وانصر إسلامنا والمسلمين وأهل الكفارة والمبتدعة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الذين يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.